Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat ya di bulan puasa ini. Semoga puasanya lancar sampai berbuka nanti. Sesuai intro tadi, kita lihat bahwa ada speaker mini, speaker Bluetooth mini dengan stop kontak 2 lubang. Kita akan jadikan stop kontak ini sebagai media pengganti box dari speaker kecil juga tentunya, 1,5 in ukuran speakernya. Kita akan buka isi box ini atau stop kontak ini dan kita akan sesuaikan dengan bentuk speaker nantinya. Kita akan lepaskan semua komponen yang ada di dalam stop kontak ini. Nah, ini adalah bagian dalamnya dan kita selobangkan atau kita bolongin bagian ini untuk jadi tempat speaker. Dan bagian ini kita akan lepas satu persatu dan kita akan buat rata untuk penyimpanan baterai dan modul-modul yang kita perlukan nantinya. Ini bagian dasar stop kontak yang akan menjadi tempat baterai dan modul charging serta modul MP3 nantinya. Ini adalah hasil dari pembuatan lubang speaker serta dudukan display MP3 player. Dan ini adalah untuk bagian bawah dari box kita nanti yang ditempatkan baterai ke dalamnya serta modul MP3 player dan komponen lainnya. Sebelum memulai proyek ini, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di grup sahabat karena box atau stop kontak listrik ini sangat kecil, maka tidak bisa memasukkan modul MP3 player ini, sehingga saya harus melepas displaynya sehingga display ini bisa terpisah dari rangkaian PCB-nya dan biar mudah memasangnya di dalam box nantinya. Nah, ini dia bentuk setelah display MP3 player saya jumper ke PCB dari MP3 player tersebut. Display MP3 player sekarang sudah terpasang pada box. Saya juga menggunakan lem agar display MP3 player ini merekat sempurna pada dudukannya. Perlengkapan lain yang disiapkan untuk proyek ini adalah PAM 8403 yang sudah terpasang kabel untuk setiap jalurnya dan saya juga menambahkan satu elko pada bagian input powernya. Saya rasa sahabat sudah tidak asing lagi dengan rangkaian PAM 8403 ini. Modul lain yang saya gunakan juga dalam proyek ini adalah modul charging TP456. Modul ini berfungsi untuk mencas baterai yang digunakan dalam proyek ini. LED indikator yang ada pada modul saya jumper pada 2 buah LED. LED berwarna biru dan LED berwarna merah. LED biru menyatakan baterai full dan LED merah menyatakan baterai kosong. Sahabat bisa lihat video saya yang lain tentang bagaimana cara membuat jumper LED ini pada modul charging TP456. Sebelum lanjut perakitan proyek ini adalah bentuk wiring diagram dari proyek kita. Dan sahabat bisa lihat link downloadnya pada deskripsi video. Pertama kali, saya tempatkan modul charging pada posisinya, yang juga sudah saya beri lubang untuk media charging nantinya. Berikutnya, saya siapkan sebuah baterai sebagai menyimpan power untuk speaker mini kita. Baterai ini akan dipasangkan kabel sesuai dengan kutubnya. Kutub positif akan saya beri kabel merah dan kutub negatif akan saya beri kabel hitam.
Ini adalah bentuk baterai setelah pemasangan kabel. Agar baterai lebih aman nanti pada posisinya, baterai akan saya beri Kapton Tape. Sekarang saatnya untuk menempatkan baterai pada posisinya. Agar lebih kokoh, berikan juga lem pada posisi baterai. Serta kencangkan juga posisi modul charging dengan memberikan lem pada modul tersebut. Ini adalah posisi untuk saklar on off. Di sini saya melepaskan baut dulu, baut yang bawaan dari pabriknya ya, dan ini harus dilepas supaya saklar on off bisa ditempatkan di sana. Selanjutnya, kita akan memasangkan jalur charging pada baterai menuju modul charging pada posisi B+ dan B- yang ada pada modul charging tersebut. Kabel merah menuju B+ dan kabel hitam menuju B- pada modul charging. Ini hasil akhir dari penyolderan kabel baterai menuju modul charging. Jika diberikan tegangan listrik pada modul charging, maka lampu indikator akan menyala. Sekarang, kita akan pindah ke modul MP3 player. Modul MP3 player ini, kita akan mencari jalur tegangan 5 voltnya. Di PCB modul, sudah tertera jalur untuk tegangan 5 volt. Dan juga ada ground serta pilihan untuk 12 volt. Maka kita akan memasangkan kabel untuk jalur 5 volt di sana. Sahabat bisa lihat juga video saya yang lain bagaimana cara untuk memasang kabel pada jalur 5 volt di modul MP3 player ini. Ini adalah titik untuk 5 volt, ini untuk ground, dan ini untuk 12 volt. Lepaskan dulu pin yang ada pada jalur untuk arus modul, sehingga memudahkan kita pada penyolderan nantinya. Kita mulai untuk menyolder kabel. Pertama kali saya menyolder kabel untuk ground dengan kabel warna hitam. Lalu diikuti dengan penyolderan kabel untuk tegangan 5 volt dengan kabel warna kuning. Ini adalah hasil akhir dari penyolderan jalur untuk 5 volt pada modul MP3 player. Selanjutnya, kita akan memasangkan saklar on-off pada rangkaian kita. Untuk memudahkan penyolderan, maka berikan dulu timah pada dua pin saklar on-off. Selanjutnya, hubungkanlah kabel out positif pada modul charging menuju pin on pada saklar on-off. Dan
hubungkan juga kabel 5 volt yang ada pada modul MP3 player pada posisi pin off di saklar on off. Karena posisi saklar tadi sudah on, maka otomatis modul MP3 player sekarang sudah menyala. Pemasangan baterai pada project ini telah selesai, dan saatnya kita akan menempatkan LED yang ada pada modul charging di posisinya. Saya menempatkan LED pada bagian ujung box ini, karena di sana ada posisi untuk mengeluarkan cahaya yang ada pada LED keluar box. Jika LED sudah tepat pada posisinya, maka kuatkan posisi LED dengan memberikan lem pada dudukan LED tersebut. Sekarang kita coba memberikan arus listrik pada modul charging. Apakah LED bisa menyala setelah dipasangkan pada dudukannya? Sekarang pemasangan LED sudah selesai. Dan jika kita lihat pada saat posisi box ditutup, maka cahaya LED akan tampak keluar. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, warna merah adalah indikator untuk posisi charging. Sedangkan nanti jika warna biru merupakan indikator bahwa baterai sudah penuh. Tahap selanjutnya, kita mulai memasukkan PAM8403 ke dalam proyek kita. Seperti biasa, hubungkanlah setiap kabel yang ada pada PAM8403. Saya hubungkan dulu kabel audio yang ada pada PAM8403 menuju pin audio yang ada pada modul MP3. Sekarang kita pasangkan juga jalur tegangan 5 volt yang ada pada PAM8403 menuju saklar on off. Penyolderan kabel 5 volt dari PAM8403 disolder pada posisi pin yang sama dengan pin modul MP3, yaitu di posisi pin off pada saklar on off. Selanjutnya, hubungkan kabel ground yang ada pada PAM8403 menuju kabel ground yang ada pada out min yang ada pada modul charging. Tempatkan juga kabel antena radio FM yang ada pada modul MP3 pada posisinya, yaitu pada salah satu lubang yang ada pada box project kita. Sahabat, inilah bentuk akhir isi dari proyek kita. Semua komponen terpasang sangat rapat di dalam box ini. Saya sengaja membuka frame dari MP3 player agar bisa masuk ke dalam box ini. Langkah terakhir dari pengerjaan proyek ini adalah memasangkan speaker pada box. Saya memasang posisi speaker sesuai anjuran Bang Ciki di grup Audio Mini Indonesia, yaitu menyerupai mata elang. Sahabat, ini adalah satu kendala pada saat pemasangan kabel pada speaker. Mata solder akan selalu ketarik oleh magnet. Mungkin sahabat juga pernah merasakan hal ini. Di luar sudah mulai gerimis, mungkin suara rintik hujan akan masuk ke dalam audio video ini. Pemasangan kabel pada jalur speaker sudah selesai. Saatnya menempatkan posisi speaker seperti mata elang, sesuai anjuran Bang Vicky.
Selanjutnya, kita pasangkan skrup untuk speaker ini. Buatkan dulu lubang kecil untuk jalur pemasangan skrup pada speaker. Ini dia bentuk akhir dari speaker mini kita, yaitu dengan bentuk mata elang. Langkah terakhir adalah rapatkan box dan berikan lem agar box terkunci dengan baik. Demikian sahabat rangkaian project kita. Silakan berikan komen, subscribe, like, dan share video ini pada jaringan media sosial sahabat. Saya tutup pertemuan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.